Hujan lebat sore ini, Sabtu 21 Desember 2019, kembali mengguyur beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Di Kecamatan Borno, hujan lebat disertai angin mengakibatkan pohon tumbang. Tepatnya di Jalan Raya Babat Bojonegoro, Turu Desa Borno, RT 9, RW 4. Pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga patah dan membuat jalur ini macet. Petugas, baik BPPD, Babinsa, Polsek, Satpol PP hingga pemerintah desa segera mengevakuasi pohon tersebut agar lalu lintas kembali normal. Oh,